Oke, okay, assalamualaikum. Video kali ini agak gagal kita orang pergi ke satu port jauh ke dalam hutan. Tapi mas sayang, member pula tayar motor pecah. So terpaksa batalkan trip sebab terlalu jauh ke dalam hutan. Sampai memang jauh lah, minyak motor pun dua kali top up. Memang kecewa lah, kecewa sangat. Tapi apakan daya, kumpau itu indah. Kalau balik kami hujan, waktu tu hujan, kami memang basah. Sempatlah singgah di satu port mancing haruan. Alhamdulillah bolehlah seko habuan untuk merawat luka. Teko pun jadilah, jadi daripada tak ada langsung tu. Ini pun raya yang, hari ni raya yang kedua. Semalam punya video ni yang semalam punya lah raya kedua. Member ajak juga, terbukti jugalah. Memang jauh, port memang jadi cantik. Cuma masalah ada makan. Bukan tak ada makan, ada, tapi masalah tayar motor lah pecah. Okey, hari ni aku nak review satu produk. Tadi aku dah COD hari ni saja, hari ketiga. Tiga kotak lah. So ini dia, minyak lintah guna hijau. Okey, siapa yang berminat boleh komen di bawah. Okey, kita buka air, kita tengok apa isi dalam macam mana. Ini dah 3 orang dah beli. Okey, ni akak apa tak tahulah. Besar panjang tahan lama. Hari-hari mau. Ada lagi sebenarnya produk. Ada lagi. Di malam nak betul. Tujuh semua lah. Memang ada lagi lah. Yang kamera Mac ada apa tisu magic semua. Ini kejap lagi pun ada COD. Jadi inilah kerja saya. Selain pada mancing. Okay, kalau ada yang berminat boleh komen kat bawah, nanti saya bagi nombor telefon. Kalau yang jauh-jauh kita post, yang dekat kita COD. Jangan risau, kita akan sampaikan juga ke tangan. Ini pun member ada ajak juga memancing, tapi disebabkan ada COD terpaksa batal lah. Terpentingkan sebab saya tak ada kerja lain, ini ya, niaga online macam ni. Sambil-sambil tu YouTube sikit-sikit ni tu. So saya minta kawan-kawan semua yang mana yang menonton tu, tolonglah subscribe, like and comment, share sekali. Okay, assalamualaikum. Mantap.
Semak pagi ni cuba nasib. Allahu Akbar. Aduh, masalah ni. Astagfirullahaladzim. Dia main atas pokok pula. Eh, Ben. Hmm? Kecil pun. Karo tu. Lagi tak kumpau. Ah, apa dia timbul pak ni? Ha? Aku punya gewang. Mana? Tak kena.
jam. Besar mana? Oh, dua jari. Oh, eh. Hah, kena? Aduh. Hah? Tak tahu lah, kena batu ke apa, tak tahu. Hah? Sama ada kena batu ke apa, tak tahu. Cewa. Hari masih muda. Okey. Dia cuba lagi. Janji dia dengar ke? Janji ada respon sudah. Inilah pot terbaik tapi sayang. Tak ada yang sambutan tak ada. Sikit baik. Kita berehat sekejap sebab kumpau itu indah. Sebab apa? Ni. Proses memasukkan dalam rumput-rumput ke dalam tayar. Akibat kebocoran. Kumpau itu indah. Aduh, kesian. Tak boleh buat apa. Inilah salah satu cara yang sumbat, jangan tak sumbat. Okey, kita jumpa kejap lagi ya. Dah settle semua. Bye. Aku duk ingat kerbau je makan rumput. Kerbau lembu punya tayar pun makan rumput. Aduh, hai. Apa boleh buat? Nasi. Bau macam ah. Tak bau. Tapi kalau teruk, okey lah. Umpan tak apa, ada bawa. Tapi air ni.